Assalamualaikum. Hai guys, selamat datang ke channel Info Animasi, info hiburan untuk anda. Umaira menghina Alia. Babak ini berlaku ketika Alia datang lewat ke pejabat dan selepas itu berbincang dengan Ikram. Kemudian Umaira datang munculkan diri. Apakah yang akan terjadi selepas itu? Alia terus menoleh pada sahabatnya dan sempat melemparkan senyuman pada sahabatnya itu. Namun tidak diendahkan langsung oleh Umaira. Umi, apa khabar? Tanya Alia lembut. Macam yang kau tengok sekarang? Sehat. Bahagia seperti mana kau juga yang sedang berbahagia dengan suaminya tercinta? Sinis kata-kata Umaira itu. Umi, Ikram tiba-tiba mencelah bagaikan memberi isyarat pada isterinya agar menjaga tutur katanya. Tak apa Ram, memang betul kata Umi tu. I memang bahagia sekarang. Perlahan kedengaran suara Alia. Mana tak bahagianya, duduk rumah besar, ditatang bagaikan minyak yang penuh. Kenapa kau tak kerja je dengan suami tercinta kau tu? Tak pun duduk je kat rumah. Suami kau mampu tangguh kau kan? Berubah wajah Alia disindir sedemikian apatah lagi dihadapan Ikram. Umi, I said enough. Keras suara Ikram meneguk isterinya. Umaira sudah bergerak ke tingkap di belakang Ikram. Dia sengaja membelakangkan Alia. Hatinya sungguh sakit di kala ini. Sakit antara tindakan Alia yang kembali semula ke pangkuan lelaki yang pernah menzalimi hidupnya dulu. Walau apa pun alasan Alia, pada Umaira, lelaki sekejam Syed Azril itu tidak patut diberi peluang kedua. Alia mengerti tindakan sahabatnya itu. Dia bingkas bangor dan ingin meninggalkan bilik itu. Seketika dia menoleh kembali. Umi, percayalah, apa jua tindakan yang aku ambil semata-mata untuk kebaikan Dania. Hanya dia satu-satunya yang aku ada. Ikram hanya menggeleng-geleng beberapa kali melihat perangai isterinya itu. Dahlah Lia, kau buatlah apa yang kau fikir baik. Tapi ingat, jika apa-apa terjadi pada kau nak beranak, jangan sesekali kau cari aku. Aku dah tak nak terlibat dengan hidup kau. Aku dah tak nak bazirkan air mata aku untuk kau lagi. Ujar Umaira tegas tanpa sedikit pun memalingkan wajahnya memandang Alia. Bagaikan hendak pecah pembuluh darah Alia mendengar kata-kata sahabatnya itu. Alia sedih yang amat sangat. Sebab dadanya, selama ini dia masih boleh menahan apa jua kata-kata hinaan dan nista yang dikeluarkan oleh siapa jua terhadap dirinya, walaupun suaminya sendiri. Tapi tidak kali ini, tidak dari mulut Umaira sahabat baiknya. Adakah selama ini Umaira menanggung bebanannya berat kerana terheret sama dalam masalah dirinya? Jika benar, Alia benar-benar kesal. Kesalnya amat sangat kerana telah menyusahkan sahabatnya itu. Ram, Umi, terima kasih atas budi kalian pada ai anak beranak selama ni. Walaupun ditukar dengan seguna emas sekalipun, takkan dapat membalas budi yang you suami isteri tabukan. Terima kasih banyak-banyak. Ram, ai akan bayar balik duit pembelanjaan hospital tempoh hari. Setakat ni ai baru dapat kumpul sikit. Nanti bila dah cukup, ai bagi kat you eh. Sebab suara Alia. Ikram menggeleng-geleng. I ikhlas Lia. Anggaplah itu sedekah I kat you. Pada Dania dan pada arwah Danish. Remember this. Duit kita boleh cari, tapi sahabat tak ada gantinya. Nasihat Ikram. Setitis air mata Alia tumpah ke pipi. Umaira yang sedari tadi menghadap keluar tingkap terus memusingkan badannya memandang wajah Alia. Seris wajahnya sambil berpeluk tubuh. Lia, tak payahlah kau nak tunjuk baik. Tengah kumpul duit konon. Kau nak tunjuklah pada orang yang kau tak nak termakan budi. Sanggup bayar balik tak kisah apa cara sekalipun. Hei Lia, kalau kau dah nak bayar sangat, kenapa kau tak suruh je suami kesayang kau tu bagi kau duit? Aku rasa setakat RM25,000 tu tak ada benda kat dia. Bukankah itu yang kau nak tunjukkan kat aku? Berdesing telinga Alia mendengar kata-kata kasar Umaira tu. Wajahnya sudah berubah merah. Umi, you are too much. You better stop now. Keras suara Ikram memberi amaran pada isterinya. Umi, tak ada siapa pun di dunia ni yang lebih kenal siapa diri aku melainkan kau. Macam mana kau boleh tergamak melemparkan tuduhan sebegitu? Kau tahu kan prinsip aku. Aku takkan semudah itu menerima atau menagih bantuan orang lain, apatah lagi pada suamiku yang dulu pernah membelekehkan hidupku. Bukan kerana aku berdendam padanya, tapi aku memang tidak diajar untuk begitu mudah menerima bantuan orang. Aku sedar asal usulku. Keluargaku orang susah. Aku tak pernah lupa itu semua.
Jangan kau ingat kerana aku dah balik ke rumah mewah tu, aku jadi lupa diri. Hingga sekarang aku masih lagi sedar yang aku hanya menumpang kat situ. Aku tahu siapa diri aku, Mi. Tapi salah ke aku mencari sedikit kebahagiaan sementara masih ada nyawa ni? Jelas, Alia. Air mata sudah mula mengaburi pandangan Alia. Dia kemudian menarik nafas dalam-dalam bagaikan sedang menahan empangan air mata yang akan pecah bila-bila masa itu. Umairah masih memandang ke arah lain. Wajahnya begitu serius. Penjelasan Alia itu masih belum dapat melembutkan hatinya yang sedang membengkak. Yes, aku admit. Dulu memang aku rasa yang aku kenal sangat siapa diri kau. Tapi itu dulu. Sekarang aku... entahlah. By the way, Lia, aku rasa lebih baik kau jangan cakap pasal prinsip hidup. Dah tak ada gunanya. Apa ertinya kalau ludah sendiri dijilat balik? Alia dan Ikram sama-sama terperanjat. Tidak sangka. Control yourself, Umi. She's your friend. Your best friend. Ujar Ikram cuba menenteramkan kemarahan Umairah. No, she's not my friend. Not my best friend anymore. You tak ingat apa yang dia janji di hospital dulu? Yang dia takkan terima Zri dalam hidupnya. Melainkan Tuhan menghilangkan daya ingatannya. But now, mana janji dia? Parut di kepalanya, siapa punya kerja? Anak dia mati, siapa penyebabnya? Rupanya kau dah lupa perbuatan Zri pada kau selama ni. Sebab itulah kau sanggup terima dia semula. Pergilah, Lia. Pergilah kau dari sini. Pergi! Jerit Umairah sekuat hati. Alia sudah tidak tahan lagi mendengar kata-kata Umairah. Dia terus melangkah keluar dari bilik itu. Beg tangan di dalam laci dicapai dan dia terus meninggalkan pejabat itu. Air mata sudah berjuraian membasahi pipi. Dia terus berlari tanpa arah tujuan. Akhirnya Alia berhenti dan terus terduduk di bahu jalan. Langit begitu gelap sekali, walaupun jam baru menunjukkan pukul 1:30 hari.